Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim untuk mewujudkan hasil akhir. Kok iki Mas? Ini cuma tombol dong gitu. Enak. Mau ada. Perkenalkan, nama saya Maki Agen Haji. Saya sebagai product owner untuk sistem informasi rawat inap yang berbasis web. Jadi tugas utama dari PO ini adalah menghubungkan antara klien, yaitu customer kita, dengan dev team. Perkenalkan, nama saya Aldi Nefrando Pratama. Di sini saya menjadi Scrum Master yang mempunyai tugas mengatur dan juga menentukan apa yang harus selesai pada waktu yang ditentukan, yang akan dilaksanakan oleh tim saya, yaitu yang terdiri dari dev team dan juga dari PO. Perkenalkan, nama saya Viti Manda. Saya di sini sebagai developer team untuk project sistem informasi rawat inap. Perkenalkan, nama saya Milana Montalia Saputra. Saya di sini sebagai seorang dev team untuk sistem informasi rawat inap Siri. Perkenalkan, nama saya Novia Kemarin. Saya sebagai developer team dalam sistem informasi rawat inap. Product owner atau PO, satu pihak yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan software di mata pengguna. PO berperan sebagai penghubung calon pengguna dengan tim yang akan membuat software. PO merancang, menjelaskan kepada tim development apa yang akan dibuat serta bertanggung jawab pasca pengembangan, yaitu PO wajib menganalisis respon dari pengguna setelah dilakukan rilis. PO bisa juga disebut pemimpin proyek. Ya, alhamdulillah kita sedang progres, yaitu sudah membuat scrumnya, tabel scrumnya seperti ini, backlog. Ya. Tinggal apa Mas Haji? Tinggal kita menuliskan backlog kita yang di sticky note ke dalam Manila backlog. Oke. BBI-nya. Oke. Daily Scrum, kini tiba saatnya sebuah iterasi dimulai. Semua anggota tim Scrum sudah bersepakat fitur apa yang akan dihasilkan pada iterasi ini. Mereka juga sudah memiliki rencana kolaborasi dan setiap anggota tim telah sepakat dengan tugasnya masing-masing. Setiap hari, semua anggota tim akan melakukan meeting. Dan masing-masing anggota harus melaporkan 3 poin. Poin-poin tersebut adalah apa yang telah dilakukan kemarin, apa yang akan dilakukan hari ini, dan kendala apa yang dihadapi untuk menyelesaikan tugas selanjutnya. Dengan menggunakan produk backlog item yang telah ditetapkan, pada saat backlog refinement meeting, maka tim sudah mengetahui fitur apa yang akan mereka selesaikan pada iterasi. Dan tim mulai melakukan identifikasi tugas atau task apa saja yang harus dikerjakan. Selanjutnya, tim mulai membagi tugas atau task tersebut kepada seluruh anggota Scrum. Setiap harinya, sprint backlog akan selalu merefleksikan status dari semua tugas yang telah ditetapkan pada setiap iterasi. Selanjutnya, tugas-tugas tersebut akan mengalami progres dan didiskusikan dalam daily meeting. Oke, jadi di sini adalah PBI atau Product Backlog yang terakhir. Ya, di sini ada 6 PBI, yaitu login, home, pasien, kamar, transaksi, dan juga report. Di bagian login pada rancangan kita ada login itu sendiri, kemudian ada daftar, kemudian di sini adalah register. Di saat daftar, tombol daftar ini diklik, kemudian pada PBI home ada deskripsi, yaitu tampilan grupnya seperti ini. Kemudian pada pasien ada data pasien, yaitu ini halaman utamanya dari data pasien. Jadi ada tombol tambah, ubah, dan hapus. Jadi contohnya seperti ini. Di sini adalah tambah, kemudian di sini ada edit. Oke, yang selanjutnya
di PPI kamar kami ada deskripsi mengenai cek kamar, yaitu mencari kamar kosong atau kamar yang masih tersedia. Kemudian ada fasilitas kamar di sini. Kemudian edit ini adalah untuk mengubah data dari kata dari kamar tersebut. Kemudian yang di sini adalah penambahan kamar baru. Di sini pada PPI transaksi ada satu buah deskripsi, yaitu berupa halaman transaksi itu sendiri. Kemudian pada report ada empat deskripsi, yaitu dari tampilan report yang utama. Kemudian di sini ada report harian, lalu ada report mingguan, dan juga report bulanan. Nah, sekian, terima kasih. Oke. Jadi di sini saya kebagian untuk pengerjaan tampilan home, yang di mana tampilan home tersebut menggunakan strap 3 yang menggunakan beberapa tema gratis yang dari situ, yang di mana saya juga mengerjakan di bagian pasien, di halaman pasien, yakni mengerjakan tombol edit dan juga hapus, yang di mana itu bisa mengedit data pasien dan juga menghapus data pasien seperti itu. Ya, di sini saya ke bagian yang menu kamar ini. Di sini ada tambah kamar. Nah, di dalam tambah kamar ini terdapat seperti ada ID kamar, nama kamar, kemudian jumlah kamar dan harga kamar. Nah, di sini juga terdapat seperti ID kamar. Misalnya ID kamarnya 001, nama kamar Arjuna. Nah, di sini juga terdapat perintah seperti tombol cerut yang artinya tambah dan kurang. Nah, apabila kita klik tombol tambah, maka jumlah kamarnya itu akan otomatis bertambah. Seperti 5, maka akan berubah menjadi 6 jika ditambahkan. Dan kemudian juga sebaliknya, apabila dikurangi dari 5 itu, maka akan berkurang, maka menjadi 4. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya mendapat bagian pada menu kamar, yaitu mencari kamar dan cek kamar. Nah, pada pencarian kamar ini untuk mempermudah pasien dalam mencari kamar manakah kamar yang kosong yang bisa ditempati pasien tersebut. Juga di sini ada di menu report untuk pencarian data yang sudah dilakukan di transaksi. Ya, saya di sini ke bagian login dan register. Pada menu login di sini memasukkan ID atau username dan passwordnya, lalu meregister itu daftar pegawai yang akan login di sistem informasi. Selanjutnya adalah sistem dicari pasien. Di sistem ini akan mencari pasien nama-nama pas di form pasien. Ini pada sistem pertama saya kebetulan pada ini untuk PHP mengenai tambah. Jadi di sini tambah pasien berupa skrip PHP untuk menambahkan pasien dan juga query untuk SQL-nya. Kemudian di sini saya mendapatkan edit kamar, yaitu untuk mengubah data-data yang ada pada data kamar. Dan di sini saya kebagian juga transaksi, jadi untuk masuk transaksi baru di mana pasien tersebut masuk ke sistem merawat ini.